satu. Saudara-saudara ada pula. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Ngerti nggak ada hak itu, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa, daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa, debatlah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Dan saudara-saudara, berapa tahun yang lalu saksinya ada. Ini kebetulan aja, Pak Jokowi juga ada, Presiden, saya Menteri Pertahanan, saya diberi tugas beliau untuk membangun food estate, lumbung pangan. 3 tahun yang lalu, kita sudah antisipasi akan ada krisis pangan. Waktu itu mengajukan lahan dan ini dan itu, saya waktu itu saksinya ada, bisa dicek rumah Jokowi sendiri. Saya sudah menyampaikan, Bapak Presiden, saya sebelum jadi menteri, saya pengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha, ya. Hak guna usaha kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343 ribu hektar, bukan. Mendekati 500 ribu hektar. Dia mau ejek, mau menghasut. Dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 tahun yang lalu. Saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Dan kita sedang menggarap itu, saudara-saudara sekalian. Jadi niatnya tidak baik, datanya salah, ya kan? Kalau orang apa itu ya, sini banyak ujak kusuma ya. Kalau bahasa Jawa apa itu asal jeblak. Ya. Tapi saudara-saudara, biarlah, ya, tidak apa-apa. Saya hanya menyampaikan ini supaya kalian tidak ngantuk, supaya kalian terhibur. Ya kan, sudah berjam-jam kalian nunggu saya, benar. Supaya kalian yakin kita berada di atas jalan yang benar. Kita ingin kekayaan bangsa Indonesia dikuasai oleh bangsa Indonesia, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu tujuan kita. Itu tujuan Pak Jokowi. Itu tujuan Prabowo Gibran. Itu tujuan Koalisi Indonesia Maju. Silakan pelajari program kita. Program kita sudah paling benar. Bukan apa-apa, karena program itu kita ambil dari pengalaman-pengalaman sebelum kita. Program itu adalah saringan
saringan pemikiran, saringan kajian, saringan research, saringan pemikiran antisipasi ke depan dari banyak pakar-pakar Indonesia, otak-otak terbaik bangsa Indonesia. Kita harus meneruskan semua program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan lanjutkan dan kita perbaiki. Dan kali ini kita benar-benar harus lebih gigih lagi berpihak kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat yang berada di lapisan yang paling lemah, harus kita perkuat. Para petani harus kita bantu. Saudara-saudara, kemiskinan harus kita hilangkan dari bumi Indonesia, saudara sekalian. Dan terutama anak-anak dan cucu-cucu kita harus kita perkuat. Harus dan akan kita perkuat. Kita akan intervensi. Kita akan memberi makanan bergizi langsung kepada seluruh anak Indonesia. Termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dengan demikian anak-anak Indonesia akan tumbuh kuat. Kuat ototnya, kuat tulangnya, kuat sel-sel otaknya, akan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kuat, anak-anak yang bisa bersaing dengan bangsa manapun di dunia, saudara kalian. Kita akan hilirisasi semua kekayaan alam kita, tambang, mineral, hasil bumi, kelapa sawit, kita akan hilirisasi, kita akan bikin pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di Indonesia, di Rio, sebagai penghasil kelapa sawit yang luar biasa. Kita tidak mau izinkan nanti kekayaan kita dijual murah ke bangsa lain, tidak. Kita akan bikin mobil buatan Indonesia, mobil listrik. Kita akan menjadi negara maju, dan semuanya di depan mata kita, semuanya mampu kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Dan untuk itu saya benar-benar minta dukungan saudara-saudara sekalian. Saya minta Rio mendukung saya. Saya minta Rio, kita menang besar di Rio, saudara sekalian. Janganlah.